Setiap kali bungkusan itu dibuka, kota itu tidak dapat lari dari takdir dibuang. Tetapi, sebuah studio seni bina di Belanda menggunakannya untuk membina sebuah rumah dan menamakannya Wickel House. Proses pembuatannya adalah seperti blok binaan Lego, asalkan komponen cincin yang dibentuk dengan menindir kardboard diletakkan pada setiap cincin. Dengan sebab tiada asas diperlukan, rumah itu boleh dibina dalam sehari. Tetapi kardboard tidak boleh kalis air, tak kira betapa kuatnya. Jangan risau, mereka akan membungkus lapisan film pada lapisan luar modul. Film ini kalis air dan pengalihan udara baik, dengan lapisan kulit kayu di luar, langsung tiada masalah untuk digunakan selama 50 tahun, dan paling lama boleh tahan 100 tahun. Perkara yang paling penting ialah orang biasa pun mampu membeli siri ini. Pada masa kini, harga permulaannya di laman web rasmi ialah RM180,000. Berbanding dengan harga rumah setinggi langit di bandar besar, nisbah harga dengan prestasinya bagus juga. Walau bagaimanapun, perlu mempunyai sebidang tanah dulu juga, inilah yang buat aku panik. Ikuti Abang Panik, edisi berikutnya, tahukah anda bagaimana wang euro dibuat? Tekanlah like jika anda suka video ini. Terima kasih.